Halo guys, jumpa lagi dan selamat datang di Klinik Jisok YouTube channel. Kali ini kita kedatangan dua buah jam tangan Casio Jisok seri G9000 Matman dan G300 ya. G300 jam bukan pintek ya, masuknya ini jam jadul ya. Seri semi cockpit, bisa dibilang cockpit ya. Tapi lebih ininya aneh digital lah kita bilang ya. Informasi terakhir saya terima yang seri G300-nya itu mati guys, mati total. Kemudian G9000 Matman-nya itu nyala cuma seperti error ya. Nanti kita cek permasalahannya apa. Kemudian ini juga udah kotor banget guys, jadi nanti kita bersihkan ya. Untuk strapnya juga udah bulat banget, jadi kita nanti akan luruskan lagi. Caranya gampang guys untuk meluruskan strap ya. Teman-teman cukup rendam dengan air panas, kemudian ditaruh di ditimpa ya supaya dia rata. Gimana caranya supaya dia rata? Kemudian disiram air panas, didiamkan sampai dingin, nanti dia lurus sendiri baru kita bersihkan guys ya. Nah, seperti biasa guys, sebelum kita mulai, buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung, yang sudah bergabung terima kasih tentunya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyajikan konten-konten yang berkualitas tentunya. Kemudian tidak lupa juga saya sampaikan buat teman-teman yang melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya. Jadi gitu guys, jadi kita cek dulu nanti ini permasalahannya apa. Setelah itu nanti di akhir video nanti saya akan jelaskan permasalahannya apa gitu ya. Penyebabnya apa ya? Kemudian jangan lupa buat teman-teman untuk komen ya di kolom komentar. Nanti tanyakan juga apa yang kurang-kurang jelas, nanti saya akan sampaikan atau jawab ya satu persatu. Oke, kita setelah kita cek kondisinya seperti ini ya, kotor banget. Nah, yang pasti ini kita bongkar habis guys, biar ketahuan ya. Seperti biasa guys, sambil kita bongkar-bongkar, sambil kita dengerin musik ya guys ya, biar nggak bete banget. Yang pasti ini agak di skip ya guys ya, karena durasinya panjang banget. Pasti panjang ya, panjang banget. Kemudian sebagian besar mungkin di kita skip atau kita percepat ya. Oke guys ya.
Oke guys, sudah selesai untuk G 9000 mattman ya. 9000 mattman udah selesai. Jadi kesimpulannya LCD-nya ini beku guys ya. Jadi cairannya itu beku. Tadi sudah saya buka seperti yang teman-teman lihat ini ya. Jadi dia tidak terhubung dengan arus atau dengan baterai, dengan PCB, tapi dia tetap tampil ya digitalnya dengan kondisi seperti ini guys ya. Jadi ini udah fix cairan tintanya beku, jadi kita nggak bisa apa-apain. Kita coba dengan air panas juga, resikonya malah LCD-nya pecah guys ya. Jadi ya sudah, atas kesepakatan dari customer, jadi LCD-nya kita ganti yang baru guys ya. Jadi untuk yang G300 itu rusak rusak berat guys ya. Itu pernah kena air, jadi dia konslet, itu PCB-nya ngangkat semua guys. Angkat semua, itu nggak ada obatnya. Obatnya paling kita kanibal dari PCB lain ya, jam yang utuh, maksudnya jam yang normal, mungkin yang dead pixel yang biar dapat murah kita ambil PCB-nya, tapi dengan kesepakatan user katanya dipensiunkan aja gitu guys ya. Jadi fokus di Matman G9000 ini. Jadi Matman G9000 ini udah beres, kemudian strapnya juga udah panjang. Udah lurus maksudnya ya. Udah tadi saya rendam guys ya. Jadi kemudian udah dibersihkan juga pakai air panas. Jadi kerak-kerak yang membandel tuh hilang guys. Jadi hitam lagi ya seperti teman-teman lihat ini ya. Jadi kinclong lagi. Oke. Mungkin gitu ya guys ya. Mungkin gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Buat teman-teman yang masih kurang jelas, boleh tanyakan di kolom komentar ya penyebabnya apa dan caranya gimana ya. Jadi langkah pertama ya teman-teman harus bersihkan dulu untuk semua partnya di dalam, baru bisa menyimpulkan ya. Kemudian kalau teman-teman mengalami hal yang sama, saya bisa bantu. Nanti teman-teman bisa chat di WA, di kolom deskripsinya ada nomor WA-nya ya. Apa-apa yang harus dilakukan, jadi udah kinclong banget guys ya. Oke guys, mungkin gitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.